Setelah viral videonya dengan Rey Utami dan Pablo, kini Gali Ginanjar dan Barbie Kumalasari menanggapi perkataan dari Nikita Mirzani. Simak videonya. Kok iya, ya kan dia kan kalau nggak begitu kan nanti nggak diundang di TV kan. Pakai pengacara berapa biji? Banyak pengacaranya banyak. Oh. Pertanyaannya berapa? 15. Nggak bayar lah, orang dia beli baju aja endorsean di Mangga 2. Aniki Google tuh prestasinya apa. Oh, ternyata prestasinya jadi babu. Lagi yang Barbie mana ada bentukannya begitu. Itu tuh tergantung pasangannya. Pasangannya halu, laki juga halu. Kalau Ija, Ija nggak mampu beli ini. Ah, so tahu. Kalau Ija beli tasnya Chanel, resletingnya lampau mereknya. Kalau orang kaya itu dilihat dari penampilannya lah, barang-barangnya ya begitu. Halo, ih, najis. kalau aku di-hack itu ya, foto hilang, followers hilang, ini masih utuh. Tiba-tiba timbul lagi pas acara ikan asin keluar. Terus habis itu, terus tiba-tiba akunnya dia hilang gitu kan. Dia ngapain juga ngilangin akunnya dia, bilang lu orangnya yang gue hilangin. Mama to the point, ngapain gue hilangin akunnya, hilang orangnya aja, sampah. Kalau gue sih gak mau nanggepin ya, yang penting kan gue orang hukum. Ketika memang sudah kelewatan ya gue tinggal ini aja, tinggal ambil tindakan hukum aja. Karena kan capek ya kalau kita ngeladenin, gue ngomong I, A, I, U gitu kan capek. Yang jelas kan gue udah gak pernah nyenggol dia lagi, gak pernah urusan lagi. Jadi kalau misalnya nanti kalau gue bilang dia yang pansos, nanti dia bilang gue yang pansos. Jadi kan serba salah ya. Apalagi ini kan masalah Gali juga kan mungkin udah cukup viral ya, udah membuang energi gue juga gitu kan untuk kerjaan gue yang lain. Jadi boro-boro gue mau mikirin yang masalah dia gitu loh. Tiba-tiba sekarang dia ikut-ikutan ngomongin yang lain-lain itu, menurut gue sih ya udahlah, nggak level gue aja untuk nanggepin. Oke. Jadi memang apa langkah apa yang jadi ya nanti kita, gue sih masih ngeliat terus sih kan. Gue udah berapa bulan gue perhatikan terus kan. Tapi kan makin hari terus-terusan gitu. Orang diem kan bukan berarti takut gitu loh. Tapi kan kita punya hukum gitu. Jadi untuk menyikapi itu ya gue mungkin nanti akan menempuh jalur hukum gitu loh. Silakan aja dia sekarang puas-puasin dulu. Oke. Tapi berarti ini kalian berdua nih saling menguatkan juga gitu. Baik Gali ke Barbie juga gitu juga kan? Oh ya pastilah. Pasti gitu kan, di sini apalagi di sini kan support Kumala tuh benar-benar support banget aku dari istilahnya nyiapin tim lawyer, terus dia juga sendiri tenaga ya kan, pikiran juga, waktu, pokoknya support sistem ya sama lain. Jadi kita nggak ada waktu buat ladenin orang-orang yang nggak penting, nggak jelas, dan cuman pengen ikut-ikut nimbrung gitu, pengen ikut-ikut ada di acara orang gitu kan, aji mumpung gitu, nggak mau lah, nggak kelasnya gue. Ya, oke. Oke, baik. Dan yang pasti udah kita tanyakan ya. Iya.